setelah melewati tahap penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Nganjuk pada minggu kemarin, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk melakukan pengundian nomor urut paslon yang digelar di halaman kantor KPU Nganjuk pada Senin siang. Terima kasih Bapak, kami persilakan. Dalam pengundian tersebut secara resmi diumumkan bahwa nomor urut tiap-tiap paslon telah ditetapkan. Hasil dari pengundian tersebut antara lain pasangan Muhibin Ausaf dengan nomor urut 1, pasangan Ita Triwibawati dan Zuli Rantawati dengan nomor urut 2, dan terakhir pasangan Marhin Jumadi dan Trihandi Cahyo Saputro dengan nomor urut 3. Usai pengundian, Komisioner KPU Nganjuk menandatangani dan menyerahkan berita acara yang kemudian diserahkan pada ketiga paslon. Ketiga paslon juga diberikan waktu untuk memberikan sambutan dan menyapa seluruh pendukungnya. Setelah pengundian, selanjutnya tahap Pilbup Nganjuk memasuki masa kampanye yang berlangsung pada 25 September hingga 23 November 2024. Puji syukur Alhamdulillah. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan Bayu TV melaporkan.